adalah lomba makan sandwich raksasa. Roti isi ini memang tampak menggiurkan. Rasanya pun tidak perlu diragukan. Karena dibuat oleh chef berkelas internasional. Namun tidak mudah bagi peserta menghabiskannya. Terlebih, karena peserta lomba ditantang menghabiskan sandwich jumbo ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini kan menu di hotel udah ada, tapi porsinya mungkin separohnya. Porsinya separohnya. Kalau di sini kita bikin khusus untuk event ini, kita bikin spesial yang monster istilahnya. Khusus buat lomba ini, tantangannya. Nah, kenapa Mas harus diadakan jadi lomba seperti ini, Mas? Nah, ini yang pertama, kita memperkenalkan Jungle Burger. Kalau yang dikenal masyarakat kan burger, dia cuma bulat. Nah, ini kita bikin variasi baru bentuk, variasi bentuk dan ukuran. Caranya ini? Ya, sebenarnya acaranya ini kan jarang lah kan. Jadi kapan lagi kita bisa menikmati makanan-makanan sajian hotel-hotel ini kan? Ya kita tahu hotel-hotel di Jogja itu kan menyediakan chef-chef yang bagus, kok yang bagus kan. Jadi kita ya kesini ya itu sebenarnya. Karena kan hari ini ya temanya itu sesuai dengan free day itu kan. Lomba makan sandwich raksasa ini adalah bagian dari acara bagi-bagi makan gratis dari puluhan hotel berbintang di Yogyakarta. Lebih dari 3.000 jenis makanan diberikan cuma-cuma. Selain untuk mempromosikan hidangan terbaik hotel-hotel di Yogyakarta, acara ini juga digelar untuk memperkenalkan hidangan Nusantara yang beragam.